kalau untuk kondisi kebakaran yang titik awal di Jawa Timur itu sampai saat ini kondisinya seperti apa? Kalau kondisinya apinya masih membara dan sudah merambat ke Jawa Tengah. Bu, untuk hasil koordinasi kaitannya dengan penanganan kebakaran di Gunung Lawu seperti apa, Bu, tadi? Untuk koordinasi pada saat ini kita sudah koordinasi dengan Pak Pertani dan rekan-rekan. Hasilnya rekan-rekan yang naik itu untuk pemantauan dan melakukan penyekatan-penyekatan sehingga api tidak menjalar. Kami harapkan untuk rekan-rekan tetap menjaga keselamatan, itu yang utama, dan tetap kompak, tetap berkomunikasi dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti kita tarik paling maksimal jam 5 sore kita tarik untuk turun. Lalu untuk apel tadi diikuti berapa personil? Apel pagi tadi diikuti oleh gabungan, yaitu dari BPBD, Perhutani, Polsek, Koramil, beserta rekan-rekan dari relawan dan ada total ada berapa yang tadi sudah dinaikkan? Yang sudah dinaikkan kurang lebih 246. 237. Itu kalau untuk titiknya, jalurnya lewat Ceto saja atau juga Cemoro? Sementara lewat Ceto. Kita lewat Ceto, satu pintu lewat Ceto mulai pagi hari ini. Di atas seperti apa? Di atas itu masih ada titik api dan atap di sekitaran pertengahan pos 4 ke pos 5 Lawu Piatto. Terus yang di sebelah selatan masuk puncak Argo Kuruso ada titik api juga. Kondisi di puncak sebenarnya seperti apa, dan infonya warung-warung juga terdampak? Dalam sudah habis, terbakar semua. Untuk area sekitar warung sampai Argo Dalem, Pasar Dieng sudah terbakar. Berarti kalau untuk pemiliknya itu kosong ya? Sudah ditinggal. Aman. Ada berapa warung dan yang terdampak? Warung Mbok Yem, Mbok Giyar, Mbok Singkot, ada tiga. Tiga. Kondisinya hanya sebagian atau semuanya ludes? Untuk warungnya? Untuk warungnya masih aman, tapi sekitaran sudah habis terbakar. Untuk selanjutnya koordinasi dengan wilayah Jawa Timur seperti apa? Iya, untuk koordinasi dengan jajaran perhutani Jawa Timur sudah kami lakukan sebenarnya mulai kemarin siang. Jadi kan kebakaran pertama kali informasi dari Jawa Timur kan di lokasi di atas Warna Wisata Serambang Park. Kemarin siang kami pantau sebenarnya dengan jarak dengan perbatasan wilayah itu masih cukup jauh. Tetapi karena angin yang hari kemarin itu cukup kencang dari arah timur ke barat, sehingga potensi kebakaran ini karena daya dorongnya cukup besar, maka kecepatan itu di luar perkiraan kita, yang mana kemarin malam itu sudah mendekati perbatasan wilayah dengan wilayah Jawa Tengah. Sehingga pagi ini koordinasi, artinya kemarin kita sudah koordinasi dengan Bu Kalaks, kemudian teman-teman dari TNI, Polri, kemudian relawan, masyarakat di sini, gabung di LMPA, maupun masyarakat di sini, dipimpin Bu Kalaks kemarin sudah koordinasi, sehingga hari ini tadi jam 3 sudah diberangkatkan personil pemantauan awal, kemudian jam 6 tadi diberangkatkan lagi sebanyak lebih 237 orang. Ini diupayakan untuk melakukan kegiatan mematikan dulu kalau memungkinkan, tapi kalau memang tidak memungkinkan karena tadi awalnya angin sudah mulai kurang, tapi siang tadi angin mulai kencang lagi, sehingga tetap saran dari Pak Bupati bahwa keselamatanlah yang utama. Tapi koordinasi kita lakukan dengan sebaik mungkin di sini, sehingga pelaksanaan pemadaman maupun pemantauan tetap kita lakukan. Berarti kalaupun tidak memungkinkan untuk pemadaman secara manual, dilakukan penyekatan, begitu? Iya, jadi pola-pola kita pemadaman secara langsung kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kita mundur dulu, kemudian kita membuat ilaran. Ilaran api, harapannya ilaran itu tidak sampai terlompat oleh api. Dan alhamdulillah ini kondisi angin kalau hari kemarin itu cukup kencang dari timur ke barat, hari ini tadi agak berbalik dari barat ke timur, sehingga percepatan
pergerakan api ini sangat berkurang sekali untuk pagi ini sampai dengan siang hari. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.